Baik, assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya ya. Baik, kempen PRU PRN enam negeri ini, jika anda ikuti betul-betul, anda akan lihat satu fenomena yang cukup menarik ya, iaitu yang tua ni untuk menonton ceramah ni ramainya bukan hanya penyokong tegar Perikatan Nasional, penyokong kuat Perikatan Nasional, tetapi juga pengundi atas pagar yang makin muak dengan PHBN tetapi masih belum buat keputusan. Ya, memang ramai. Dan yang menarik ya, ini berdasarkan tinjauan kita ya, nak percaya terpulanglah. Menarik ni, pengundi atas pagar yang marah dengan PHBN tetapi masih belum buat keputusan, dia lebih rela pergi tonton ceramah PN dan dia kurang pergi menonton ceramah PH. Maknanya di satu-satu kawasan ada ceramah PH, dia kata tak payahlah, kita tak nak pergi, tapi kita marah, kita nak tengok apa Perikatan Nasional kata. Dan bila kita bertanya kepada mereka, ramai ya, kita random, kita tanya sini sana, jawapan dia sama. Kita pergi sana, kerja mereka nak tuding jari, nak hentam Perikatan Nasional, nak hentam pemimpin ni, pemimpin tu, tetapi soalan-soalan yang tak terjawab masih tidak terjawab. Dan salah satu soalan yang ada di bibir ramai di kalangan penyokong atas pagar yang marah dengan PHBN ialah babak pelantikan Zaid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri. Ya. Berkata tak ada penjelasan munasabah. Ya. Tak ada penjelasan munasabah. So, lepas tu dia bertanya keadaan ekonomi, kos sara hidup, benda-benda yang dijanji pada PRU 15 tidak ditunaikan, kita nak penjelasan. Tak ada penjelasan langsung. Ya. So ini adalah rungutan-rungutan yang kita dapat. Dan ini menandakan ada bukan hanya gelombang penyatuan yang akan menjurus kepada satu tsunami kecil ke besar ke yang akan membantu Perikatan Nasional, tetapi juga ada gelombang kecil dari di kalangan penyokong ya, atas pagar. Di kalangan penyokong atas pagar. Ini yang menarik. Ini yang menarik. Ya, di kalangan penyokong atas pagar pun ada satu gelombang penolakan. Ya. Dan apa yang sebenarnya berlaku dalam PRN ini, parti-parti politik sedang cuba mengubah pemikiran penyokong atas pagar. Sebab PHBN dah tahu gelombang PN ini wujud, kalau kita hendak menang negeri-negeri kerusi-kerusi tertentu, kita perlu bergantung kepada penyokong atas pagar. Tetapi apa yang kita lihat, penyokong atas pagar ni dia dah beralih kepada Perikatan Nasional. Pendek kata, ini sudah jadi satu masalah besar buat Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, dan ini boleh menjurus ya kepada majoriti kerusi. Kalau kita longgok di enam negeri, majoriti ini akan beralih ke Perikatan Nasional sekaligus menjadi satu referendum rakyat menolak gandingan Anwar Zahid. Okey. So inilah mesej saya sebenarnya kepada anda. Jika anda undi PHBN atau gabungan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan, anda sebenarnya mengundi untuk membantu Zaid Hamidi. Sebab kita tahu sebelum PRU 15 sudah terang lagi bersuluh, Zahid dah beritahu pilihan raya itu penting dan ianya berkait dengan kes mahkamah dia. Bukan demi rakyat, bukan kerana nak jaga kebajikan anda, bukan kerana nak berkhidmat untuk mengubah sesuatu yang dikatakan buruk oleh kerajaan terdahulu. Tidak. Kesemuanya adalah kerana hendak selamatkan Tengkuk. Ini bukan fitnah. Ini dihujahkan oleh Zahid sendiri dalam satu kongres MIC. Dia kata pilihan raya itu diawalkan tu penting. Ya, dan dia kaitkan dengan kes mahkamah dia, dan dia dah bagi tahu kalau tidak buat PRU ni nanti ada kes mahkamah melibatkan presiden MIC. Ya, timbalan presiden MIC, presiden MCA. Maknanya Zahid secara tidak langsung mengaku mereka semua juga terpalit dengan kesalahan
berkemungkinan tinggi jenayah. Ya. So dia nak pilihan raya awal. Dia tekan Ismail Sabri sebab nak buat pilihan raya, walhal pada masa tu tidak ada sebab untuk buat pilihan raya. Bila tanya kenapa nak buat pilihan raya, 5-6 kali hantanya, 5-6 kali dapat jawapan berbeza-beza, bercanggah-canggah. Kemudian dia kata nak buat pilihan raya awal tu penting sebab BN akan menang besar. Ya, BN boleh menang 2/3 ke majority ke, dia tak sebut, tapi dia kata boleh menang. Itu Zaid Amidi kata. Dia beri janji boleh menang, sebab itu kita kena PRU awal. Sebab kalau kita nak buat PRU awal, mesti ada sebab munasabah. Kalau awak yakin boleh menang, baru anda buat PRU awal. Jadi sebenarnya perisik semua dah beritahu kat Zaid, memang takkan menang, memang kena teruk BN. Tapi dia menipu, dia kata boleh menang. Ya. Jadi lepas buat PRU 15, kita dapat memang betul lah maklumat risik kan. BN hanya menang 30 kerusi, UMNO hanya menang 26 kerusi. Sebab mereka sebenarnya, Zahid dengan Anwar, sudah ada perancangan awal untuk kerjasama. Mereka tipu, mereka kencing penyokong mereka. Kalau Zahid, no Anwar, no DAP, dia bersumpah demi Allah. Anwar dengan KMP, PH kata Barisan Nasional ni dipimpin kleptokrat. Ada pencuri, ada penyengak. Ini kira parti yang buruk, rasuah dan sebagainya. Inilah musuh utama. Sebenarnya mereka dah berpakat nak kerja sama rakyat di Kenching. Dan akhirnya selepas PRU 15, Zahid menerusi satu tipu helah dalam warkah kepada Yang di-Pertuan Agong, di mana Zahid menipu kononnya 30 MP BN sokong Anwar sebagai Perdana Menteri. Akhirnya Anwar naik sebagai Perdana Menteri. Jadi nampak kesungguhan Zahid untuk memastikan Anwar jadi Perdana Menteri, dan saya lihat sebagai ganjaran Zahid diberi jawatan timbalan Perdana Menteri, walaupun Anwar dulu kata, Anthony Lok kata, Fahmi Fazil kata, Rafizi kata, Zahid terpalit skandal LCS dari sudut perolehan, malah ditunjuk bukti-bukti hitam putih. Anthony Lok pun kata Zahid Kantoi menipu. Rafizi dedah bukti hitam putih. Hitam putih, saudara-saudari. Dan mereka kata lepas ni mereka nak heret ke mahkamah. Tapi tidak, sebaliknya diberi ganjaran jawatan timbalan Perdana Menteri. So rakyat marah. Segalanya adalah berkait dengan Zahid nak selamatkan Tengkok. Segala yang berlaku. Ya, Zahid nak selamatkan Tengkok. Ya, so pada masa PRU 15, kita beritahu kepada anda, satu undi untuk PH adalah satu undi untuk BN, untuk Zahid. Ya? Ada orang percaya, ada orang kata ini semua fitnah. Akhirnya terbukti apa yang kita cakap benar. Malah ada seorang bekas ahli MKT mengaku ada perjumpaan sebelum PRU 15 lagi. Ya, di rumah kerabat di Raja, di mana ada perancangan PH dengan BN bekerjasama. Tapi kat umum, Zahid bersumpah demi Allah, no Anwar, no DAP. Begitu hebat penipuan puak ini. Ya, sebab Zahid nak selamatkan Tengkok. Jadi kalau dulu kita terbukti benar, lah ni ramai dah sedar. Ramai dah sedar, satu undi untuk PH BN atau Pakatan Barisan adalah satu undi untuk membantu memastikan Zahid kekal timbalan Perdana Menteri, Zahid kekal selamat. Ya. Ha. So, sebenarnya di lapangan kita dah nampak, sekalipun ada satu calon PAS, satu calon Bersatu, sekalipun kempen dia kurang, tapi kita dah nampak rakyat dah buat keputusan. Yang turun ceramah ni, sebahagian adalah penyokong, tapi sebahagian adalah pengundi atas pagar. Pengundi atas pagar ni kita lihat trend dia, dia lebih suka memilih menonton ceramah Perikatan Nasional. Itu yang kita lihat. Sebabnya, mulut Anwar binasakan diri dia sendiri. Sebab bila Anwar berceramah sebelum PRU 15, dia tabur janji, dia tabur janji, dia tabur janji, dia tabur janji. Tabur je asalkan dapat undi. Lepas PRU 15, rakyat dah tahu terang lagi bersuluh janji-janji ini semua dicapati. Rakyat kena kencing. Banyak janji dicapati. Tetapi dia terus berhujah daripada dia jadi Perdana Menteri untuk 8 bulan. Dia tak cerita dalam 8 bulan itu bagaimana nak tingkatkan ekonomi, bagaimana nak selesaikan masalah duit,
tak ada pelan yang ditampilkan, tak ada kerangka kerja yang ditampilkan, tak ada dasar yang ditampilkan. Pelabur pun keliru, Perdana Menteri yang tidak ada perancangan, tapi dia duk sibuk berceramah-berceramah, pergi sana, pergi sini, ke universiti, ke sini. Dan ceramah dia tu, ucapan dia tu serupa dengan ucapan seorang pemimpin pembangkang. Janji dengan nada yang cukup tinggi, ya, berjanji. Ini sebenarnya Anwar dah keliru. Itu lepas dia jadi PM, bukan tempoh untuk berjanji, bukan tempoh untuk berceramah dan memberitahu apa yang dia ingin lakukan. Dia dah ada kuasa, orang nak lihat apa yang dia akan lakukan. Jadi makin lama dia berhujah, hujah-hujah yang sebelum PRU 15 membantu untuk mendapatkan undi untuk PH, lah ni sedang menakutkan penyokong. Penyokong lihat, mereka muak dengan ucapan Anwar. Mereka lihat, buat apa dia duduk janji, buat apa dia duduk berteriak, buat apa hari-hari dia duduk beritahu kita rancangan dia nak perang rasuah. Apa yang kita nak lihat ialah result. Han cerita rasuah, tapi han lantik seorang yang terpalit berdepan tuduhan rasuah di mahkamah sebagai timbalan Perdana Menteri. Kemudian pengundi pun lihat, kita tanya pengundi kat lapangan, mereka semua kata janji yang Zahid tabur RM250,000 untuk kelab penunggang motosikal dan RM200,000 untuk orang ni semua, dengan syarat anda undi perikatan, anda undi pakatan dan barisan tu. Semua orang, kalau kita tanya pendapat, mereka kata itu rasuah. Orang awam memang dah declare itu rasuah Zahid. Tapi Anwar kata nak perang rasuah, tapi babak Zahid rasuah semua dihalalkan, ya, dia rasuah pengundi. Bila anda janji kat pengundi anda akan beri duit, tapi anda kena sokong kami, janji itu dengan sendirinya menjadi motivasi bagi orang tu undi hang. Itu dengan sendirinya satu bentuk rasuah. Anda beri duit tu ke belum beri duit tu, itu dah rasuah. Kemudian orang dah lihat Anwar ni, dia cerita rasuah, tapi kita nak penjelasan. Anda kata nak perang rasuah, tapi mengapa lantik Zahid? Mengapa Zahid berjanji dengan cara merasuah tu, awak diam? Macam-macam soalan yang ditimbulkan. Mengapa tak heret Zahid ke muka pengadilan bagi skandal LCS? Mereka nak dengar tu. Bila mereka tak dengar benda-benda ni dari ceramah PH, mereka tak mau pergi. Mereka kata 8 bulan kami dah dengar Anwar Ibrahim, buat apa kami nak dengar dia cakap lagi? Dia dah berkempen 8 bulan, bukannya buat kerja. Lebih baik kita pergi Perikatan Nasional, kita lihat apa yang mereka buat. Maknanya kempen PH sedang memudaratkan mereka. Mulut Anwar yang satu ketika dulu bantu Anwar, kini sedang memudaratkannya, diri dia sendiri. So pendek kata, Perikatan Nasional ni, kerusi-kerusi yang calon-calon dia kurang duit ni, dia kempen, dia tak kempen, ya. Sebenarnya rakyat dah buat keputusan nak sokong Perikatan, dan makin banyak Anwar berkempen, ianya makin membantu Perikatan. So PH dengan BN berjaya membinasakan diri sendiri. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.